Seperti inilah kondisi jalur mudik alternatif Jawa Tengah-Jawa Timur yang melintasi Karanganyar menuju Magetan yang membelah Gunung Lawu. Lenggang berbeda dari musim mudik tahun lalu. Pada H-1 seperti saat ini sudah dipadati kendaraan pemudik. Diduga pemudik yang membawa kendaraan pribadi asal Jakarta maupun daerah lainnya lebih memilih lewat tol dibanding melewati jalur alternatif ini. Kapolsek Plaosan AKP Sukono menghimbau kepada masyarakat untuk tetap hati-hati meski jalanan lenggang, karena jalur alternatif ini menanjak dan turun. Selain itu banyak tikungan, rawan terjadi kecelakaan. Bagi pengemudi roda 4 untuk gunakan gigi 1 biar aman. Biasanya jalan ini akan ramai justru usai Lebaran. Pemudik justru akan memenuhi sejumlah objek wisata di Kabupaten Magetan untuk libur panjang Lebaran. H-2 arus masih landai, belum ada sedikit ada kepadatan, namun kemudian masih berjalan aman tertib. Himbauan kami selalu Kapolsek Plaosan, pada wilayah Plaosan, karena wilayah sarangan, tempat wisata, hati-hati dalam menjalankan kendaraan baik R2 maupun R4, khususnya R4. Saat naik ke sarangan gunakan crosslink 1 ya, karena kalau R2 itu pakai memakan kabel kopling nanti bisa terbakar dan hangus. Dari Magetan, Rianto GRT. Revolusi Multimedia.